Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan ini saya dan teman saya mau mereview ya perkembangan jalur lingkar selatan yang pada tahap penyelesaian. Kita ketahui bahwa jalan lingkar selatan Kabupaten Gunung Kidul sudah hampir finish dengan rencana sekitar 80 km dan mayoritas sudah selesai dibangun. Sedangkan yang masih proses bangunan ada di ruas Tepus sampai Jerudel sepanjang 13,5 km dan ruas Pelanjan Tepus sekitar 4-7 km. Dan pada saat ini kita sampai di daerah Ngesing Gunung Kidul, di mana di daerah ini belum diaspal ya, jadi baru ada pelebaran jalan dengan alat-alat berat tentunya, membelah gunung ya dengan alat-alat berat tentunya menyita waktu yang agak sedikit lama. Dan seperti inilah kondisi di jalan lingkar selatan Gunung Kidul saat ini. Ya, ini adalah bereng-bereng gunung ya, yang dikepras ya dengan alat-alat berat ya, dengan tiku dan lain sebagainya. Dan kita menuju ke arah timur ya, menuju ke arah Ngesing Gunung Kidul. Ibaratnya jalan baru dong tadi. Ya, kita sekarang tiba di daerah Ngesing ya, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, saya kesini bersama teman saya ya, pakai sepeda motor ya untuk ngevlog ya tentunya. Di sini kita lihat ya tebing-tebing yang sudah dikepras dengan beko ya, dengan alat-alat berat. Dan kita lihat di sana ada truk ya untuk mengangkut apa? Bekas gundukan-gundukan batu dan tanah tentunya dari hasil keperasan. Kita ketahui bahwa di Ngesing ini termasuk daerah Gunung Kidul ya, sebelah timur yang ini masih menunggu pengaspalan tentunya. Neneng bis belok kok. Neng bis bareng ya. Neng bis. Terakhir.
Demikian ya, tadi ya teman-teman, kita lihat review ya, progres terakhir ya, pembuatan jalan lingkar selatan Gunung Kidul yang masih pada proses finishing tentunya, yang sebentar lagi juga akan selesai dikerjakan. Dan mudah-mudahan jalan lingkar selatan Gunung Kidul menjadi akses yang bagus buat Gunung Kidul sebagai akses wisata, ekonomi, dan juga kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.